Udah berangkat dari tadi, Nak. Sampai-sampai dia nggak pamitan sama Ibu. Oh gitu ya, Bu? Iya. Nah, ini jasnya, Bu. Ya udah, Bu, aku berangkat sekarang ya. Hei, Nak, ini. Tinggalan. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian karena beliau sedang sakit, oke? Okay? Iya, Bu. Kenapa nggak ikut latihan degung? Itu kan ciri khas keluarga lo banget. Apa sih degung? Soalnya di mana coba? Baru nyadar lo. Kita kan generasi milenial, bukan zamannya kita lagi. Iya bro. Buat generasi milenial seperti kita ini kan, mending kita nonton konser. Ya nggak? Oh iya bener tuh. Nanti malam kan ada konser. Lo mau ikut nggak? Ah yang bener lo. Gue pasti ikut lah. Kak, latihan degung yuk. Kita butuh kakak. Apaan sih lu? Mending kita langsung berangkat aja. Yuk. Kakak kok jadi gini sih? Gak peduli sama budaya kita. Tahu apa sih lu? Lu kan masih kecil. Urus aja budaya kampungan itu. Gak usah peduliin kakak. Kamu kenapa, Nak? Kakak kenapa sih, Bu? Kok sekarang jadi berubah? Gak kayak dulu lagi?
Jadi gini, Nak. Dulu bapamu adalah seorang dalang yang hebat. Namun, diam-diam dia menyukai sindennya sendiri. Dan karena wanita itu, bapamu meninggalkan kita. Dan kakakmu tahu itu semua. Makanya dia benci budaya kita. Karena dia tidak ingin menjadi seperti bapakmu. Oh, jadi gitu ya, Bu? Iya, Nak. Udah, gak usah dipikirin. Sekarang, kamu ganti baju dulu sana. Kan baru pulang sekolah. Iya, Bu. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Kamu mau kemana lagi, Nak? Ya Allah, jagalah anakku, lindungilah dia. Kamu kemana, Nak? Kok jam segini belum pulang? Kakak nonton konser, Bu, sama teman-teman. Coba sekarang telepon kakakmu. Siapa, Bro? Udahlah, nggak penting. Ayo, Bro, berangkat, Bro. Oke. Gimana, Nak? Kiri cek, Bu. Nggak usah terlalu dipikirin, Bu. Nanti kakak juga pulang. Sekarang Ibu istirahat aja, ya. Ibu! Bu, kenapa, Bu? Ibu gak apa-apa, Nak. Dek, ambil minum, Dek. Cepat. Bu, minum, Bu. Mungkin waktu ibu di dunia ini udah gak lama lagi. Ibu, jangan ngomong kayak gitu, Bu. Nak, tolong ambilkan itu. Ini adalah wayang pertama kakekmu. Kamu harus menjaga wayang ini baik-baik. Dan kamu jangan pernah membenci budaya kita hanya karena ayahmu. Apapun alasannya, budaya kita harus tetap dilestarikan. Nijar, Njani, jaga budaya kita, ya.
Sanggar seni kami mampu melanglang buana ke kancah internasional, sekaligus mengharumkan bangsa ini.